Oke guys, jangan lupa ini ya. Jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan kembali bermain game Black Clover Mobile. Dimana di sini kita kedatangan banner bagus lagi ya. Setelah kemarin kita gacha si penyihir, sekarang kita kedatangan si Fana ya. Fana yang bagus sih. Fana attacker hijau. Third Eye Fana ya, Third Eye Hateful Fana. Oke, kemarin kita gacha si Ratu Penyihir sampai B2 ya. Oke, cuman sayangnya kita nggak dapat kartnya, dan di sini kita udah punya Asta Penyihir, Yuno juga punya cuy, Yuno B1 ya. Nggak dapat pula lagi kartnya. Jadi ini kayaknya akunya terkutuk dengan kart ya, karena memang nyari kartnya agak susah, suram banget dah. Dan di sini untuk attacker hijau ya, aku nggak tahu cuy. Kalau kelasnya gini, attacker hijauku kayaknya tidak terlalu bagus ya. Adanya lead Rihia tapi B0 cuy. Ini aku bakal ngarep sih dari Fana ya. Dari Fana apakah bisa dapat lebih dari B1 ya. Fana, Fana. Oke, bannernya sih 14 hari ya. 14 hari hitungan sama sekarang. Terus kartnya apakah wajib juga? Bentar cuy. Ada peluang 40% memberikan buff increase damage dealt sebesar 20% selama satu giliran jika terkena town atau enchant town. Jadi misalnya kalau ada musuh bisa ngetown, damage dia naik ya 20%. Alright. Dan di sini dia 60% untuk melakukan town kepada satu musuh. Dia juga bisa town cuy. Jika terkena town atau enchantment town. Berarti di sini bakal kalau di upgrade mungkin penaikan peluang ya. Biasanya kalau ada peluang begini naik cuy. Naik sampai 100% sama mungkin peningkatan damage kali. Oke. Panas sih ngeri cuy. Dia salah satu attacker hijau yang AOE-nya cukup gila ya. AOE, ultinya AOE. AOE. Habis itu skill satunya juga semua musuh ya AOE. Mengakibatkan burn. Jadi ini bagus banget digabungin sama besok si kalau nggak salah Meliolona ya. Meliolona. Single targetnya kepada satu musuh. Jadi di sini efek burnnya itu cuman ada di bagian skill 2 dan untuk skill ultinya ini extra damage ya. Extra damage. Jadi menimbulkan extra damage jika ada hearted pada diri sendiri. Wih, GG sampai 180 cuy. Oke. Kalau skill 1 di sini bakal dapat 2 hearted. Terus untuk basic attack dapat 1. Bentar, kalau ada kartnya dapat berapa nih? Oh, sama ya. Dapat kartnya cuma 2 hearted doang. Sama aja cuy. Berarti intinya kalau mau pakai Fana ada 2 pilihan ya. Kalau misalnya kita damage-nya mau tinggi, kita bisa langsung aktifkan skill 1 atau skill 2. Tapi kalau misalnya mau langsung ulti cuma dapat 30% magic attack sama attack doang. Tapi kalau ada satu hearted atau dua hearted lumayan loh 70 cuy. Jadi perbandingan 30 ke 70 beda banget ya. Jadi open skill 2 dulu mungkin atau langsung ke ulti. Mantap juga cuy. Ngeri ya si Fana ya. Ngeri juga cuy. Oke, di sini kita akan ritual gacha seperti biasa ya. Kita ke gini cuy, ke depan kalau nggak salah ke depan menara. Ya. Waduh, ini story terakhir ya. Ratu cuy. No. Kita harus ke depan menara. Wah, di sini tidak cuy. Dunia 1. Oke, dunia 1 di depan menara. Kan udah muak cuy depan desa lagi cuy, menara Giriomer aja. Nah, di sini kan tempat ada kakek kan. Ini apa nih? Oh, pembelian red up season ya. Aku tidak tertarik cuy ya. Seasonku udah lengkap ini cuy. Kita langsung ke Fana aja.
Semoga dapat kartnya juga ya. Entar cuy. Animasi gacanya belum tanya lain karena biasanya kalau daily aku tidak pakai animasi gacha. Biar cepet daily-nya. Ini kartnya. Oke, di sini aku punya tiket 164. Jadi mungkin kalau misalnya nanti nuker, jadi mungkin tiketku jadi 170 ya. Aku cuma bisa segitu cuy karena kemarin aku udah all in di nenek penyihir ya untuk combo Asta. Sekarang aku harus mempersiapkan untuk combo melee Leona. 1 2 3 let's go. Wah, awal yang buruk ya, awal yang buruk. Oke, dapat 3 doang, suram. Skip. Kalau ngejong selalu skip ya, kalau ngejong selalu skip. Oke, bisa nggak ya garansi ya? Aku sebenarnya pengen banget sih garansi Invana cuy. Nanti siapa tahu enchantmentnya berapa nih B2-an. Enchantmentnya untuk pasif level 2 HP akan menjadi 1 dan memberikan buff immortality selama 1 giliran kepada diri sendiri jika harta terakumulasi sebanyak 5 kali. Bagus sih kalau dia, kalau dia B2 dia bisa immortal ya. Dia harus harus B2 kayaknya cuy. Bah. Kenapa ya? Dia dia selalu gini cuy ngasih Fana? Bro. Lah, dia kan gak buka mata cuy, dia cuma gini. Gitu terus tiba-tiba ada Fana cuy. Oke, satu ya. Ih, ini kalau garansi kayaknya aku bisa yakin B2 cuy. Oke. Mata 3 Fana sudah dapat satu ya. Ih, dia tuh gini loh kakek cuy. Tapi dapat cuy. Oh, dia dia mungkin bakal tutup mata kalau karakternya jahat ya. Mungkin gitu ya. Oke, satu kali ya. Baru satu kali cuy, let's go lagi. Tuh. Gini kak. Bah. Oke. Tipuan lagi? Oh. As. Akhirnya dia bakal nipu lagi cuy, merem-merem dapat SSR ya. Akhirnya. Oke. Summon ke berapa nih? 70 ya. Berarti ketiga ya. Let's go. Ih, bagus terus loh bajunya. Pas. Putih-putih terus loh. Buset dah, satu doang SR-nya. Waduh. Coba kita langsung dari sini ya. Kita langsung dari sini aja cuy. Step berapa nih ya? 4. Ya 4. Let's go. Wah, langsung malah gininya gerbangnya putih. Gile, dua kali nipu. Giran dilangsungin jadi putih. Skip, skip. Skip. Jangan langsung cuy, jelek cuy. Harapannya menipis ya. Langsung dari sini aja sambil cancel cancel set. Nah kan langsung bagus tuh. Ini buka kan bah. Nice. GG, dua doang birunya pula, parah. Silva ya dapat kartnya juga. Waduh kok, kok suram ya. Bentar cuy, ada nggak sih bansos gitu? Oh, ada nih 240. Oh, kita coba gini tiket. Bisa nggak nih? 107 kurang 3 ya. Grot, grot. Oh iya ya, grotnya belum reset cuy. Grotnya belum reset, 3 hari lagi. Adakah penukaran tiket? Aduh, ada bro. Ya, nggak bisa nambah dong ya. 107 kurang 3 cuy. Lagi. Ayolah, dua Fana cuy. Bah. Dua. Wah, satu nggak apa-apa. Yang penting matanya 3 ya. Waduh, Bernard Silva. Enggak sih.
Oh, Solid Silva, tak kira Bernard Silva, cuy. Mata di. Salik terus. Mata. Oh, cancorang. Ice. Bro, kenapa kalau aku gacha di setiap banner ya, selalu dapat cancorang, cuy. Kemarin juga gacha season cancorang terus loh. Kayaknya ya pecinta cancorang ya. Ya siap-siap cancorang lagi. Enggak salah banner kan, bukan banner cancorang. Ya. 9 kali lagi. Mana enggak bisa KB2 kah, modal 150 tiket kah? Enggak dapat lagi. Birunya 4. Nah, skip. Kartnya juga belum dapat loh ya. Waduh, lagi berapa nih? 80, cuy. 1 2 3. Waduh, bajunya jelek terus. Bah. Alah, enggak mau dia. Dia benar-benar enggak bakal mau buka mata ya kalau bajunya tidak bagus ya. Tapi kadang dia juga nipu, cuy. Tiba-tiba dia buka mata pas bajunya biasa. 7 kali lagi. Satu doang panahnya, kocak. Buka nggak sih? Bah, enggak, cuy. Gerbangnya putih pun udah mau buka ya. GG, birunya cuma 1. Seriusan. Wah, kebusukan alam ya. Coba pindah dah. Kita ke markas Green Bull aja, cuy. Sini. Mungkin karena kita belum mengumpulkan pemasukan ya. Ya udah tuh ngumpulin pemasukan. Kurang 3 sih gacanya, cuy. 6 kali lagi ya. Dapat panah juga kagak, dapat kartu juga kagak. Ibaratnya bagus tuh. Bah. Kan. Kenapa ya gerbangnya kayaknya lebih kuat gerbang deh daripada baju deh. Gerbangnya tuh kalau biru, putih dia itu nggak mau nge-spawn, cuy. Walaupun bajunya bagus ya. Set. Tuh, gerbangnya putih lagi, bajunya jelek lagi. Ah. Gacha apa sih ini, cuy? Rasanya lebih gacor kemarin gacha ratu penyihir ya. Lebih lancar, bro. Ya, lebih lancar. Ini suram banget. Maksudnya apa dah nih? Oke, 4 kali lagi. Set. Come on lah. Bah. Kan udah bagus. Emang susah sekali ya kayaknya dapetin panah ya. Gerbangnya udah kuning. Bajunya sudah bagus. Asem lagi 3 kali lagi, cuy. Sulit parah. Oke. Let's go. Wah. Ya ampun. Card gak dapet. Dupe gak dapet. Ini kalau di garansin kayaknya dupenya cuma 1 deh. Ais. Ya kurang 4 kali lagi sih. Kayaknya tiket itu bisa dapat dari event ini ya. Ini event terbaru nih, balap-balapan sama sini. Bro itu ngebug apa gimana, cuy? Kan belum kelar kan? Lah. Kan belum kelar kan? Kok langsung ngambil semua ya? Biasanya tuh kan kalau kelar satu ya ininya 1, cuy, ke situ, cuy. Ya bagus. Bagus. Sama ada event sapu juga ya, pusat penukaran sapu. Oh, ini dia. Alah, ini doang nggak ada tiket ya. Tapi kita dapat tiket, cuy. Dapat tiket sama oke,
Oh. Tiba-tiba kita bisa garansi ya. Bocah kali cuy. Enggak deng, kurang deng 60 ya. 45 cuy. Eh salah banner apa gimana cuy? Pasan tadi gacha 160 tiket ya. Kok tiba-tiba tinggal 60 ya? Apa dia mereset cuy habis dapat fana di gacha kedua cuy? Tapi bisa dikejar cuy. Bisa dikejar cuy. Cuman aneh ya, tadi kan aku gacha 160 kan. 160. Tapi di sini aku udah gacha sampai 150. Cuman di sini kok sisa 50 kali ya? Frekansu cuman yang dibutuhkan mendapatkan netcap kurang dari 100 tetap sama. Apa dia mereset ya bias? Lah, kemarin aku gacha penyihir sampai 200 kali dapat 3 cuy. Lah, kok ini dia reset ya? Bah. Duh, enggak buka terus. Aneh juga cuy. Ih, aneh loh. Gacha kali ini paling ngebug ya. Iya loh. Coba kalian rewind ya, aku pertama kali mau gacha kalau nggak salah 160 tiket cuy, kalau nggak salah cuy 160 ditambah beli tiket beberapa gitu cuy, kok masih segini ya. Apa dikurangin 20 ya tadi ya? Kayaknya 20 aku dapat tiket cuy. Dapat pula lagi kartunya juga nggak dapat cuy, yang meningkatkan peluang tahun. Kocok 30 kali lagi lo. Apa ya aku tiket gacha tadi ya? 160 kayaknya, 180 deh kayaknya, 180. Bah. Nggak dapat terus. Agak gila juga ya gacha-gacanya ya. Biasa. Lah iya tinggal 20 cuy. Bentar, event tadi dapat berapa sih? Aku kok mikirnya tadi dapat 40 tiket. 5. Oh iya 15 ya. 15 160 tambah 15. Oh ya benar cuy, cuman 180. Kita cuma dapat tiket 180 cuy. 20 tiket lagi ya. Akunku satunya juga pengen sih punya Fana sih. Bentar ya, sebentar. Oke, kita udah masuk ke akun satunya ya. Aku punya dua akun. Jadi di sini akunku tuh yang ini, aku mau fokus gacha si Mele Leona ya. Nah, cuman apakah bug juga? Bug lagi cuy. Nah, niatnya itu aku pengen gacha Mele Leona ya. Jadi di sini aslinya udah tak siapin tiket buat Mele Leona se 200. Cuman I butuh juga si Fananya ya. Mungkin kita gacha setengahnya aja cuy, sampai dapat fan aja. Mungkin karena aku butuh dengan efek burnnya dengan tim full hijau ya, kan si Meleo Leona butuh tim full hijau. Jadi mumpung dia attacker hijau, kita harus punya juga cuy. Jadi di tim ini kan aku nggak main combo Asta, jadi aku pengennya main combo Meleo Leona. Di sini Meleo Leona udah rilis belum? Belum ada ya. Dan di sini memang aku nggak gacha penyihir, pengennya combo Meleo Leona. Langsung coba aja ya. Langsung gacha. 100 berarti kita coba gacha pokoknya sampai dapat dah satu fana aja sih. Let's go. Ah, sorry. Belum tanya lain animasinya ya, tiba-tiba dapat fetot loh. Wih, fetot laknat. Wah, jangan. Harus pakai animasi cuy, biar dapat fana cuy. Kita fetot jalan cuy. Let's go. Aduh, bajunya jelek mulu. Mau akun manapun bajunya jelek terus ya. Waduh, suram. Oke, kesuraman hakiki ya. Ya, akun ini juga kena kutukan deh cuy. 1 2
3. Let's go. Wah. Bah. Dapat cuy. GG. Aduh. Kesuraman hakiki cuy. Oke, 1 2 3. Let's go. Wah, ampun, terus-terusan cuy. Siapa tuh Kalmi sepuh? Ya sepuh. Pupu, kok ini nggak dapat ya, Pu ya? Waduh, susah banget dong kalau mau combo melee Leona, cuy. 1 2 3. Let's go. Panas satu aja. Bah. Nggak buka, cuy. Apakah itu Fana? Mata? Oh bukan, Salik, Salik. Oh, baru dong. Mata 3. Ah, sembukan. Oh, bukan. Bukan, bukan. Salik. Alah, Suster Lili. Mata 3. Oh, bukan, cuy. Siapa nih? Aulah, satu aja. Lah, cancorang lagi. Bukan, bukan. Matat. Kan cuy. Mana cuy? Asam. Belum, masa cancorang lagi? Bukan, 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 bukan. Mata 3 Fana. Soija shoumei shiyou ka. Mendou dakedo. Ya udah, apakah kita pakai komboinya aja cuy, Riyad? Ih, kocak kali cuy, tiba-tiba bisa-bisanya dapat Ria yo. Bah, mantap ini dong. 2. Wah, 1 nggak apa-apa, yang penting mata 3 ya. Asam Fana kah? Oke, oke, ah nggak nyari booknya ya, nyari Fananya cuy. Oke, ini aku jadi pengen dapetin Fana nih cuy, tertrigger nih cuy, bahaya cuy, nanti Melia Leona gimana lo. Bah. Waduh, 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 waduh. Oke. Sam. Waduh, 3-1 lagi, cuy. Let's go. Ulah, 3-1 lagi. Yuh, Fana, Fana. Bah. Sam, nipu terus. Waduh. Kok suram ya? Kok suram ya? Adau. 2-1 lagi, boy. Set. Gila, bajunya udah bagus terus, cuy. Bah. Yuk, Fana yuk. 2. Ah, 1 enggak apa-apa dah. Mata 3. Fana. Ah, bukan, siapa sih Gris, Gris? Tancora. Wah, mata 3 Fana. Mata 3 lagi. Kok Black Bull? Saiko, saya mata 3 Fana. Mungkin 3 kali ya. Tolonglah. Mata 3 lagi. Fana. Hai, sisanya buat melee Leona. Ini dong, ini dong. Oke, nggak perlu dupe cuy. Dupe gampang nanti untuk dupe bisa versatil. Yang penting combo melee Leona burn effect jadi ya.
ini timnya udah tak setting buat Apex. Ada di sini memang aku tidak main tim Asta ya. Nah, di sini aku udah makna burn effect 1. Udah B2 ya. Habis itu tambah sih bukan Vanessa juga. Ah. Kan? Combo burn kan, combo burn cuy. Nah, nanti sisanya tinggal antara pakai ini atau enggak bisa pakai Fung Leon cuy. Gila, 3 api ya. 3 api cuy. Nah, tambah satu lagi Melee Leona. Entah kalau Bulto support mungkin bisa support merah atau enggak support hijau ya. Bisa pakai Mimosa aja. Oke, jadi gitu aja. Tapi yang penting dapat Fana ya sama kartnya ya. Beda sama akun satunya cuy. Niatnya aku di sana pengen Fananya tuh jadi striker andalan ya, striker hijau. Karena memang enggak ada ya. Memang striker hijauku cupu semua cuy, dapatnya Rihia masih B2. Sama ini lead juga B0 sih, soalnya free to play ya, kemarin aku nggak all it parah. Jadi memang aku butuh si attacker hijau. Ini juga nggak dapet nih, dulu niatnya pengen attacker hijau andalan ini cuy, cuman nggak jadi B nya dan naik. Fana sih, Fana bisa pakai Ventan. Oke, so thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you juga yang sudah nge-share. Sampai jumpa lagi di next video lagi, bye-bye.